Tema kita bulan ini adalah iman. Dan iman itu kita memulainya dari Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari kata ini ada dua kata kunci penting di dalam pengertian yang namanya iman. Yang pertama dasar dan yang kedua bukti. Dan kedua hal ini tidak bisa kita berdiri sendiri. Dan dua-duanya harus beriringan sehingga kita mempunyai dasar dan kita mempunyai bukti. Bukti itu tidak lain adalah apa yang pengalaman-pengalaman hidup kita selama kita ada untuk merasakan keberadaan Allah dalam hidup ini. Ingat sekali lagi, iman di sini dalam hal ini adalah pengenalan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita menyadari bahwa kita punya iman? Bagaimana kita bisa menyadari bahwa kita punya percaya dengan betul? Itu sebabnya kita harus punya dasar, dan dasar itu tidak lain adalah mengerti betul siapa itu Tuhan. Dan untuk mengerti betul siapa itu Tuhan, tidak ada cara lain, kita harus membaca apa yang terjadi, apa yang ada di dalam Alkitab. Jadi kalau kita mau mencari tahu Allah itu siapa, bagaimana Allah itu, tidak ada cara lain yang terbaik adalah merenungkan, membaca firman Tuhan. Maka sebab itu firman Tuhan adalah dasar yang penting di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Jadi mari sebelum kita mengalami banyak hal-hal yang gak menyenangkan, lebih baik kita tumbuh dengan sempurna lewat belajar firman Tuhan, mengenal firman Tuhan, maka kita punya iman. Dan iman kita itu tidak akan pernah goyah. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Pembukaan berikutnya, gereja akan mengadakan pelayanan kesehatan. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tersebut, silakan menghubungi sekretariat. Kabupaten GKPY 2019. Kami mengingatkan kepada seluruh jemaat GKPY untuk segera mendaftarkan diri untuk ikut di Redder GKPY 2019. Kami juga menghimbau bagi jemaat yang sudah mendaftarkan diri untuk segera menabungnya. Demikian informasi GKPY pada hari ini. Jangan lupa mengikuti akun sosial media GKPY untuk mengetahui seputar informasi terbaru dari GKPY.